Hei, kamu suka mancing ya? Iya. Kok tahu sih? Ya iyalah, kamu lebih baik mancing ikan daripada mancing keributan. Hei, kamu tahu gak sih? Tukang mancing tuh orang yang paling setia loh. Maksudnya? Ikan aja ditungguin apalagi kamu. Kamu mancing ya, aku tungguin. Iya ya. Aku taruh beberapa pancingan tahu. Kenapa? Ini kayaknya dapet deh. Dapet. Dapet. Sepatu sih. Ya Allah, sepatu. Sepatu itu ini untuk mengingatkan kita karena sepatu ada panjangannya. Apa tuh? Sepatu separuh tua, kita sudah tua nih. Kita. Ini adalah kita. Hei, kita ngaku separuh tua. Lah apalagi ini. Aku sama kakak aku lagi mancing. Rasanya juga udah bayar mau mancing. Ah, biarin nih laki saya biar dia mancing daripada mancing konde mulu. Biarin. Konde, gua udah dapet lu boleh mancing, lu kan ikan sepat. Barangan. Udah mana mancing lu biar banyak. Gua kasih tau, di situ ada ikan, ikannya. Ada ikan yang mau digodain. Ikan apa tuh? Ikan tenggiri. Kok ikan tenggiri? Tenggirian aja neng, sini neng. Dia smart tau. Dia terkonsep, Raffi itu terkonsep. Ayo sayangku. Emang si Omes idola, idolanya si Omes si Isdahlia, kau tahu kan? Hei, bentar. Kalau Raffi yang ngomong official, apa benar begitu? Iya. Dulu kali, dulu. Ngefans sama Isdahlia. Sampai sekarang lah. Iya. Gak kan pernah luntur namanya idola mas selalu kalau bisa ditato, saya tato. Enggak dong, gambar bunga dahlia oh, tapi orang enggak perlu tahu. Kumis banget. Dulu. Jadi dulu dia tuh lihat Mama Is waktu Mama Is tuh kan ya waktu Omes masih SMP, lihat Mama Is tuh masih seperti perawan. Is dahlia pas udah nikah, Is dah nikah deh gitu dia sedih loh. Kalian mau mancing ya? Mau mancing. Mancing. Kalian boleh mancing tapi kalian harus bisa menjawab pertanyaan dari kita. Kita main games dulu ya. Kekompakan. Kita akan main game. Kamu kompak gak sih? Kamu kompak gak sih kalian? Harus kompak ya. Siapa suruh dong? Ini jam rawan tahu? Sekarang jam rawan disuruh gini-ginian. Jam rawan cocok untuk perawan. Ayo sini. Kan ini mau bukan perawan. Bukan ya? Ini siapa? Ini saya berenang. Ya. Lu udah tanya dulu, jangan celupin dulu. Sabar. Aduh. Yah, dingin aduh, banget. Enak kan? Siap. Oke. Terapi. Iya, terapi apaan di dalam? Siap ya? Siap. Tiga, dua, satu. Ayo. Apa? Tiga kata. Ayo. Tiga kata. Cacing kremi. Wah, aduh, dingin banget. Bener, sakit. Tiga kata. Masuk. Apaan? Jawab. Tiga kata tuh. Cewek cantik. Aduh. Ayo. Ya, bikin lagi. Sakit dia. Ayo. Jawab. Apa cewek cantik? Hei, seneng dong. Sakit terus. Hei, jadian. Masih lagi. Alhamdulillah. Kita ini aja, kita jadi penonton alay aja dia. Iya. Duduk aja yuk. Nonton aja lah kita. Enak banget. Enak banget ya nonton.
Ini game sebenarnya bukan buat mereka. Buat mama, karena mama kan lagi panas hatinya kan. Iya. Ini sini. Sabar ya, Ma. Siap ya? Ayo. Oke. Siap ya? Cepetan. Berapa kata, berapa kata? Lompat tebing. Kuda. Kunyuk. Aduh, sakit. Kuda lumping. Kuda lumping, lama banget. Bener. Bocor tuh, bocor. Enggak, bocor. Dia kan keluar masuk. Coba iya, geser. Ah. Oke, diganti sama Mama Is dan Omes. Ntar dulu. Gimana rasanya? Sakit. Coba dah. Ma. Enggak percaya, Ma. Ini kan bakal si Inyong. Tuh lihat, ada dakinya si Inyong. Tahu ini. Harusnya Mama dulu tadi, jangan Inyong dulu. Ya iya, daki saya emang apa sih? Najis apa sama daki? Biar, biar. Daki saya apa? Sebagai laki-laki sejati, saya anterin duduk. Masa anterin duduk? Gimana? Puasa. Omis, duduk. Mama. Mama yang duduk. Bebas ya. Ayo dah. Tega banget. Ya, oke bentar. Rekan-rekan silakan diganti. Oh ada ini aja. Oh iya deh, yuk. Siap ya. Ini yang merakain bang. Gue yang merakain ya? Diganti kek. Ya si Arti, ngapain menjelaskan. Tunggu dulu. Nih, lu umurnya berapa? 26. Nah gue mah kan banyak banget. Ya cepetan deh. 3, 2, 1. 3 kata. Monyet. Kakinya monyet tuh, ketabrak. Monyet. Lari. Ya, ya. Monyet. Kakinya, Ma. Monyet lari ketabrakan. Monyet benar. Lari benar yang di tengah-tengah belum ada. Monyet. Anak lari. Monyet tabrak lari. Kakak tahu perih. Sumpah. Kaku banget, say. Kaku. Ya, kan? Pasti netizen di rumah ya, pada gini. Kasak. Pasti mereka senang. Hey, game ini request daripada haters tau. Kreatif. Oke, berikutnya ya. Masa katanya games ini requestan lu, Ben? Ini tuh request siapa? Dari Ben katanya. Betul. Siap ya? Ayo. 3, 2, 1. Siap. Ya udah, gua sama Raffi ya. Iya. Ya. Oke, gua sama Raffi. Iya, sama Raffi. Iya, iya. Ayo, ayo. Kita ganti sepatu. Yuk, gak ada si Anwar, aku mau ambil semua Nutrisari squeeze-nya. Lumayan nih, buat gua semua. Stop. Ih, ngapain sih ngambil Nutrisari squeeze orang punya aku? Gak puasa, iya ketahuan nih. Puasa, War. Justru aku mau stokin di mobil. Biar gak bingung kalau nanti lagi buka puasa di jalan. Butuh minuman yang praktis, udah pas yang inilah. Lagian hari ini kan Nutrisari episode terakhir di Ramadan itu berkat. Jadi aku mau bawa semuanya. Jangan.
Aku juga mau. Lagian ya, Nutrisari Squish Orange itu ya, Kak. Ini tuh buat buka puasa. Soalnya kita tahu kan, A, nih ya. Ini tuh memenuhi 100% kebutuhan vitamin C harian. Terus, kandungan vitamin D-nya juga tinggi banget. Dan punya sumber 8 vitamin. Terus, saking enaknya, A, kalau aku buka puasa, minum ini sampai nggak bisa disedot lagi. Kalau itu sih aku juga tawar, tapi yang bikin aku suka ini ya, ini tuh less sugar banget. Ya. Gulanya setengah dari yang lain. Jadi kemasannya juga ini aman buat diminum sehari-hari. Itu yang aku suka, aman. Bener, A. Terus ya kalau bicara soal rasa ya, Nutrisari rasanya tuh bener-bener banyak banget. Lebih dari 30 rasa. Jadi bisa cobain beda rasa setiap harinya. Ada es cincau, ada koko pandan, dan juga ada belewah. Nih di belakangnya itu. Tuh banyak tuh rasa-rasanya tuh. Ya. Ya kan? War-war, ya. Dengar-dengar Nutrisari bikinan kamu enak ya? Mau dong cobain dong. Bisa aja, ada maunya aja yang rayu-rayu nih ya. Jadi hari ini aku mau bikin Nutrisari rasa koko pandan. Seperti biasa ya, ini udah di gelas, udah aku seduh ya. Tuh udah kasih air. Tinggal kita kasih es batu. Kasih es batu biar makin mantep lagi. Cup, cup, cup. Tuh, iya kan? Nutrisari tuh. Terakhir hari ini ya, kok gak sampai 30 hari sih, Ya sabar lah. Nih aduh Ani, nah ini dia. Aroma koko pandan nih lihat. Wow, enak banget kan? Iya dong, ini bener-bener enak banget. Nah buat sobat berkah ya yang ada di rumah, mau stok Nutrisari saset yang ada di belakang aku, itu bisa beli di Starling, di warung dan supermarket terdekat yang ada di rumah. Terusnya juga kalau Nutrisari yang Swiss Orange nih ya, yang ini bisa dibeli di minimarket ataupun di supermarket. Iya kan? Bener-bener. Yaudah sekarang Nutrisari mau bagi-bagi 1 juta rupiah buat sobat berkah yang ada di rumah. Nih, ayo A. Ayo War. Ayo, nah Jismon. Mana-mana-mana? Mana-mana? Nih A nih. Tuh. Ini nih. Tuh banyak. Jangan lupa ya, telepon yang ada di bawah ini. Nah ini ya. Kalau kita bilang Nutrisari, jawabnya bukber, buka bervitamin, minum Nutrisari. Nutrisari. Iya, bagus. Nutrisari. Ayo, iya bagus. Anwar nih. Nutrisari. Bukber, suka bervitamin, minum Nutrisari. Cakep. Siapa di mana? Siapa di mana? Siapa di mana? Siapa di mana? Dita di Depok. Dita di Depok okay. Ya. Jawab. Okay. Kasih pertanyaan, War. Pertanyaannya ayo. Ya, enak banget. Iya itu. Ya nanti buka enak minumnya. Saking enaknya, kalau minum Nutrisari Squish Orange, titik-titik-titik-titik. A. A. Sampai gak bisa disedot lagi. B. Sampai. Pingsan. Mau yang mana? Gimana tuh? A. Sampai gak bisa disedot lagi. 1 juta rupiah dari Nutrisari. Selamat ya, kita dapat 1 juta rupiah dipersembahkan oleh Nutrisari. Jangan lupa dipotong pajak ya. Bukber, buka bervitamin, minum Nutrisari. Sari ulama mengira timira bajannatul ardh samawat uhid dan mutakin. Penjelasan ayat ini menggambarkan buat kita, ayo berlomba-lomba meraih ampunan Allah untuk meraih ke surga dan yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah itu orang-orang bertakwa? Yakni orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang dan sempit. Dan yang kedua adalah orang-orang yang menahan amarah. Dan yang ketiga adalah orang yang saling memaafkan. Walladzina idza fa'alu fahishah aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah. Dan sambungan ayatnya, Allah katakan lagi dengan melengkapi orang-orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Kemudian orang-orang yang menahan amarah, orang yang memaafkan. Kemudian Allah katakan, dan orang-orang yang ketika melakukan kesalahan, karena kalau ada kata ketika, pasti akan pernah melakukan kesalahan, entah dahulu ataupun akan. Mereka, idza fa'alu fahisha aw zalamu anfusahum dzakarullah. Ketika melakukan kesalahan, mereka segera mengingat Allah. Fastaghfiru lidzunubihim, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang bertakwa bukan orang yang suci dari dosa. Orang yang bertakwa adalah mereka ketika melakukan kesalahan segera bertobat dan segera mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena tak ada satupun manusia yang suci dari dosa.
saling berbagilah di bulan suci Ramadan ini, karena seluruh amal ibadah kita dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Bahkan tahlil Quran wa abizil lisan wa mutimil jian wa shaimi fisa Ramadan, mereka inilah empat yang dirindukan surga. Siapakah yang dirindukan surga? Yakni orang yang dalam hal ini membaca Quran, berpuasa di bulan suci Ramadan, dan ingat memberi makan orang yang lapar dan yang menjaga lidahnya. Empat orang ini jangankan meminta surga, justru surga yang berharap padanya. Dan ingatlah kebaikan orang, sehingga kita melupakan kekurangannya, keburukannya. Karena tidak ada manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kehilapan. Ayo, saling memaafkanlah. Bukan hanya saling berbagi, saling memaafkanlah. Karena bisa jadi dia hilap, bisa jadi dia lupa. Dan tahanlah amaramu. Ketika kita berpuasa, ada yang memancing amarah kita, katakan, saya sedang berpuasa. Allahumma inni sha'im, sungguh aku sedang berpuasa. Dan ternyata kebahagiaan bagi mereka yang sedang berpuasa adalah ketika nanti berhadapan dengan Allah dan ketika saat menjelang waktu berbuka puasa. Kenapa? Di menjelang waktu berbuka puasa ada saat di mana Allah kabulkan doa kita. Maka dari itu, mari sama-sama kita berdoa mengikuti menjelang berbuka puasa.